أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Maksudnya, sebelum mereka, kaum Nabi Nuh AS juga telah mendustakan Rasulnya, iaitu mereka mendustakan hamba kami Nabi Nuh, serta mereka menuduhnya dengan berkata dia seorang gila dan ia telah diancam dan dihalang daripada menjalankan dakwah agama. Lalu ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ini dikalahkan oleh kaumku yang engkar. Oleh itu menangkanlah aku terhadap mereka. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan hujan yang mencurah-curah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air di sana sini. Lalu bertemulah air langit dan bumi itu untuk melakukan satu perkara yang telah ditetapkan. Dan kami bawa naik Nabi Nuh beserta pengikut-pengikutnya di atas bahtera yang dibina dari keping-keping papan dan paku, yang berlayar laju dengan peliharaan dan pengawasan kami. Kami melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu sebagai balasan bagi orang-orang yang kufur engkar. Dan kami sesungguhnya, kami telah jadikan bahtera itu sebagai satu tanda yang menjadi pengajaran. Maka adakah orang yang mahu beringat dan insaf? Oleh itu, perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pengajaran daripadanya? Seterusnya Allah Ta'ala mewahyikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kisah Nabi Nuh alaihi salam supaya dibaca di hadapan umatnya dan dibaca di hadapan orang kafir yang menentangnya di zamannya, oleh kerana Quran petunjuk sehingga hari kiamat, dan dibaca juga kepada orang yang menentang Islam di zaman ini. Kadzabat qablahum qaum Nuh, telah mendusta sebelum mereka oleh kaum Nuh. Kaum Nuh ialah kaum yang pertama yang menyembah berhala selepas Nabi Adam alaihi salam diwafatkan selama 1000 tahun. Sebelumnya tidak ada kaum yang menyembah berhala walaupun mereka mengerjakan maksiat. Selepas 1000 tahun, kaum Nabi Nuh mendirikan patung dan berhala, ditipu oleh syaitan. Lalu mereka menyembah patung dan berhala, dan mereka mengadakan peraturan-peraturan mereka sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakadzabu 'abdana, lalu mereka mendustakan hamba-hamba kami.
disebut fakadzabu dengan bacaan sabdu, memberi makna mubalaghah, makna yang bersangatan, bukan kadzabu, fakadzabu. Lalu mereka membohongi hamba-hamba kami. Mereka membohongi sehingga beberapa generasi dan beberapa kurun. Usia Nabi Nuh 1000 tahun. Perjuangannya 950 tahun. 950 tahun. Mati satu generasi, naik generasi yang lain. Tiap-tiap generasi ini membohongi Nabi Nuh alaihi salam. Mati ayah, sambung anak. Mati anak, sambung cucu. Mati cucu, sambung cici. Siapa cuci nak kata berapa? Kelah. Selama 950 tahun. Allah Ta'ala panjangkan usia Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diuji dengan ujian yang dahsyat dalam masa 950 tahun. Waqalu majnunun wazdudir. Dan mereka berkata dia seorang yang gila. Nabi Nuh gila. Wazdudir. Dan mereka memaki hamun Nabi Nuh alaihi salam dan memberi ancaman untuk membunuhnya. Maki hamun dan ancaman untuk membunuhnya. Kita baca kisahnya dulu, disebut dalam Quran. Di antara yang menyakitkan, mereka datang mendengar ucapan Nabi Nuh, ceramah Nabi Nuh. Mereka datang dengar, duduk-duduk di depan, letak jari dalam telinga. Depan-depan Nabi Nuh, letak jari dalam telinga, mempermain-mainkan Nabi Nuh alaihi salam, menyelimutkan kepala mereka dengan pakaian mereka dan macam-macam perbuatan. Dan mereka kata majnun, gila. Nabi Nuh gila kerana mengajak kepada agama Allah, mengajak kepada Islam, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan berhala, bertuhan kepada Allah sahaja. Wazdujir. Dan mereka menentang dengan zalim, dengan maki hamun dan ancaman untuk membunuh Nabi Nuh alaihi salam. Fada'a rabbahu. Lalu Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Tuhannya. Mengikut para ulama, kebiasaannya rasul-rasul berdoa bila Allah mengizinkan untuk berdoa. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Anni maghlubun fantasir. Sesungguhnya aku telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh lawan-lawanku, mereka yang menentang ini, wahai Tuhanku. Fantasir, berilah kemenangan kepada aku. Berilah pertolongan kepada aku untuk menghadapi mereka yang zalim dan mereka yang jahat ini. Fafatahna abwaabas samaa' bimaa'in munhamir. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang banyak. Dibuka pintu langit, turun hujan-hujan yang banyak. Setengah ulama mengatakan hujan tanpa awan. Bukan saja awan, ada awan pun hujan, tak ada awan pun hujan. Menunjukkan betapa banyaknya air yang dicurahkan daripada langit, curahan yang sangat dahsyat dalam masa yang panjang. Wa fajjarnal arda uyuna, dan kami pancarkan daripada bumi akan mata-mata airnya. Air daripada atas langit turun, daripada bumi keluar. Keluar air daripada bumi dengan air yang terlalu banyak. Faltaqal ma, maka bertemulah air ini, air yang turun dari langit dan bumi bertemu. Bahkan air darat dan air laut pun bertemu. Bukan saja air langit dan bumi, air darat dengan air laut pun bertemu. Maka berlakulah satu taufan yang dahsyat. Ala amrin qad qudir, di atas perkara yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi air yang satu bercantum semua sekali. Dan ada ahli-ahli kajian bumi mengatakan berlakunya pecahan-pecahan bumi
yang menjadikan benua-benua dan menjadikan pulau-pulau. Peristiwa yang dahsyat dalam sejarah. Wahamalnahu ala dhati alwah. Dan kami tanggungkan dia Nuh alaihi salam, termasuklah pengikut-pengikutnya yang beriman segelintir sahaja, sedikit sahaja, bersama dengan pasangan-pasangan binatang yang diperintah oleh Allah untuk membawanya ala dhati alwahin, di atas kapal bahtera yang dibangun daripada alwah, papan-papan. Dibangun daripada papan-papan, wadusur dan paku-pakunya. Didirikan bahtera daripada papan yang disatukan dengan pasok-pasok. Yang ini paku-paku yang menyatukan papan-papan itu. Dijadikan bahtera yang besar dengan petunjuk daripada Allah dan perintah daripada Allah. Nuh menjadi manusia yang pertama yang membina kapal dalam sejarah manusia. Betapa besarnya kapal itu. Dimuat di atasnya orang-orang yang beriman. Satu riwayat mengatakan 20 orang lebih, satu riwayat mengatakan 80 orang. Dimuat sama binatang-binatang dan pasangan-pasangan masing-masing. Tajri bi a'yunina, bahtera itu berjalan bi a'yunina, dengan penglihatan pandangan daripada kami. Allah Ta'ala melihat bahtera itu berjalan dan mengikut arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke arah mana dia nak pergi. Setengah ulama menafsirkan dengan perhatian bala tentera Allah yang terdiri bermalaikat-malaikatnya yang bersama-sama mengawal bahtera itu. Malaikat-malaikat Allah dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa bahtera Nabi Nuh alaihi salam untuk menyelamatkan Nuh dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya, dengan Nabi Nuh. Jazaan liman kufir, menjadi balasan kepada sesiapa yang kufur, yang engkar, yang melawan Allah dan melawan Rasulnya Nabi Nuh alaihi salam. Manusia tak sedar Tuhan yang menjadikan dia. Kalau Tuhan tak menjadikan dia, tak ada dia. Manusia tak sedar Tuhan yang beri akal, beri fikiran, beri anggota pada dia, beri hidup pada dia. Kalau Tuhan tak beri, tak ada dia. Tuhan yang beri rezeki segala-galanya. Kalau Tuhan tak beri, tak boleh nak buat apa. Bila Allah mengutuskan Rasul yang dipilih di kalangan mereka, Rasul yang cerdik, yang bijak, yang baik, yang benar, yang amanah, yang menyampaikan dengan ikhlas, tidak meminta apa-apa upah daripada mereka. Rasul ni mereka tahu orang baik. Rasul dilahirkan di kalangan kaum. Mereka tengok sejak dilahirkan, tak pernah bohong. Bila mengajak beriman kepada Allah, tiba-tiba Rasul ini dibohongi. Bukan saja dibohongi, dizalimi. Dizalimi oleh mereka-mereka yang kafir itu. Walaqad taraknaha ayah. Dan sesungguhnya kami tinggalkan dia. Kami tinggalkan dia, yakni tinggalkan peristiwa yang berlaku ini dan perkara yang ada di dalamnya. Taupan yang besar, kapal bahteranya dan lain-lain. Setengah ulama mengatakan kapalnya yang sebaiknya semua sekali. Perkara yang berlaku dalam peristiwa itu, bukan saja kapal, termasuklah taupan yang besar itu yang menenggelamkan negeri, menenggelamkan bumi, menjadi tanda kebesaran Allah. Berubahnya tanah, adanya pulau-pulau yang baru melalui taupan yang dahsyat. Fahal min muddakhir, adakah tidak mengambil pengajaran daripada peristiwa yang menakutkan itu? Kamu tidak mengambil pengajaran daripada peristiwa yang menakutkan itu, peristiwa yang menggerunkan itu? Itu pengajaran yang besar. Hari ini hadir-hadir sains seluruh dunia
sedang sibuk membuat kajian, pergi ke kutub utara, pergi ke kutub selatan, ambil filem, siar dalam TV, disiar dalam TV berulang kali, bagaimana bongkoh-bongkoh daripada gunung air beku di utara dan selatan pecah dan menjadi cair, diramalkan air laut akan naik dan berlakunya gempa-gempa bumi. Tiap-tiap minggu berlaku gempa bumi. Tiap-tiap minggu sekarang berlaku gempa bumi di seluruh dunia, bergilir di Asia, di Eropah, di lautan berlakunya gempa bumi yang dahsyat. Gunung-gunung berapi meletus, berlakunya ribut taufan. Itu adalah amaran daripada Allah. Apabila manusia tomok haloba nak cari harta semata-mata, projek sana projek sini, rasuah sana rasuah sini, mengerjakan maksiat, mengerjakan yang haram, mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, fahal min mudakhir, adakah di sana ada orang yang mengambil pengajaran? Bukan ada ahli sains yang membuat kenyataan yang lebih laju lagi akan berlakunya bintang-bintang berlagu dengan bumi. Di antara bintang itu besar pada bumi, besar pada bumi kita ni. Kalau berlagu akan jadi hancur lebur dan berlakunya kiamat satu alam yang lain. Dan hari ini orang kafir juga jelas percayanya kiamat. Orang kafir yang tak percaya berkiamat selama ini percaya dunia akan kiamat. Malangnya kita mengaku Islam ni duk berasa dah apa je, leka dan lalai. Sepatutnya kita bersyukur dengan Islam kita, dengan ajaran Allah. Kita ambil pengajaran peristiwa yang berlaku, cuaca yang tak menentu, panas, hujan, salji, berlaku macam-macam. Dan pusingan bumi boleh berubah. Disebut oleh Nabi SAW, matahari akan naik dari arah barat. Di masa itu pintu taubat ditutup oleh Allah Ta'ala. Kalau ada orang bertaubat, tak diterima lagi taubat dia. Tak sampai taubat lah, tak ada apa dah. Bila matahari naik dari arah barat, akan turunnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, zahirnya Imam Mahdi, dan berlakunya peperangan yang besar yang membinasakan orang-orang Yahudi, dihapuskan mereka. Ini adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang beritahu, diberitahu oleh Quran dan diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menandakan tanda-tanda kebenaran sudah berlaku. Dalam ayat ini menyuruh kita mengambil contoh bertaufan Nabi Nuh. Kiamat ni lebih dahsyat beribu kali ganda, juta kali ganda daripada taufan Nabi Nuh alaihi salam. Fahal min mudakhir, adakah di sana orang yang mengambil pengajaran dan rasa takut lalu kembali kepada Allah? Fakaifakana azabi wa nuzur, bagaimana keadaan azabku dan amaranku itu? Supaya mereka ambil pengajaran bagaimana ukuran azab Allah Ta'ala. Bila turunnya azab, tak boleh sekat. Dan bagaimana amaran Allah Ta'ala, amaran itu berlaku sungguh, bukannya amaran main-main. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, dan sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan. Kita mudahkan Quran ini untuk menjadi peringatan, berbeza dengan kitab-kitab yang lain di mana penganut-penganut dia boleh baca secara yang ditulis dalam kitab saja. Adapun Quran bukan saja dibaca, ditulis dalam kitab, bukan dihafal oleh para ulama. Ayat-ayat Quran itu dihafal oleh para ulama, berbeza dengan sami-sami, berbeza dengan padri-padri tak ingat kitab mereka. Kita orang Islam, Tuhan jadikan Quran ini dipelihara di dalam Quran yang ditulis dan dipelihara di dalam dada-dada para ulama. Ini kehebatan Quran yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan peliharakan Quran, mudahkan Quran itu diingat. Fahal min mudakhir, adakah di sana ada orang yang mengambil pengajaran, mengambil peringatan daripada ajaran Allah ini?
supaya mereka kembali kepada Quran yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ni dak tambah ikut Quran, baca saja, hafal saja, ajaran dia tak ikut. Baca boleh pahala, hafal ada fadilat dia, tetapi lebih pada itu mesti beramal dengan Quran. Jadi dan Quran sebagai petunjuk, termasuklah cerita-cerita zaman dulu, cerita Nabi Nuh alaihi salam yang telah berlaku ribu tahun. Ribu-ribu tahun. Tak tahu berapa ribu tahun lamanya peristiwa Nuh alaihi salam. Yang dipaparkan ini adalah benar. Sungguh berlaku. Bukan untuk kita dengar cerita, sedap cerita saja, tetapi untuk mengambil pengajaran bagaimana dahsyatnya hukuman Allah bila Allah menurunkan hukuman. Oleh kerana itu, jadilah kita orang yang mengikut petunjuk Allah yang terkandung di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam.